mantap ya dia nyelam. Terlambat. Dia udah bisa bahasa Jawa nih. Jaman ini pasti rikat lah, tidak biasa dicari pagi. Dicari kita masuk pagi, itu di siri-siri kue itu.
Ya, ini tadi kita saya dapat ini waktu hujan-hujan. Ini burung endemik Sulawesi juga, burung hantu nih. Iya. Pas hujan-hujan saya dapat lihat tadi dari bawah dia terbang ke atas, saya mau ambil foto, ternyata dia sudah lemes lagi, jatuh lagi. Jadi saya coba bawa ke base camp aja, ke homestay, supaya bisa teman-teman lihat bahwa ini sangat sulit. Ini endemik Sulawesi, nggak ada di mana-mana, jadi ini juga sangat menarik ya. Spesies tadi kita cari di hutan nih, sangat sulit nih. Yeah. Nggak dapat, malah dapat di jalan jalan menuju ke homestay ya. Kasihan. Kasihan. Yeah. Tahu dia kasus apa, kata Pak Yunis ini juga ketiga kali burung mati dengan cara begini gitu, dengan lemas, nggak bisa terbang. Ada tanda-tanda nggak, apa ada, kena jerat atau apa nggak ada ya Pak ya? Nggak ada tanda-tanda kekerasan. Ya, oke.